Salam Fik Lover. Rekan-rekan, pada kali ini saya ingin mereview tanaman tin atau ara saya varian Pingo de Mel ya. Saya tidak tahu lafalnya seperti apa Pingo de Mel, tapi tulisannya seperti itu, Pingo de Mel ya. Dan itu bisa berbuah di Surabaya. Seperti ini buahnya, kebetulan sebenarnya ada beberapa kemarin sudah masak, ini tinggal ujungnya ya. Sebenarnya ini cukup kenyal, tapi memang buahnya tidak besar seperti ini ya. Ini ada apa? Gulanya. Ya, ini cukup manis sebenarnya, cuma memang tidak terlalu besar. Ya. Nanti bisa browsing sendiri ya, Pingo de Mel itu dari mana ini. Saya petik ya. Nah, kebetulan ini overripe ya. Ini ada gulanya keluar, kita coba ya. Seperti ini dalamnya. Memang buahnya tidak besar. Kita coba rasanya Pingo de Mel. Ini buahnya lumer sekali ya, seperti tidak berserat, lumer sekali, dan tingkat kemanisannya menurut saya sedang. Silakan kalau untuk sekedar hobi bisa menanam, tapi kalau untuk dikonsumsi, di samping ini sulit berbuah, tidak terlalu besar, ya menurut saya kok. Saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman kalau bila mengkonsumsi tujuannya, tapi kalau untuk sekedar mempunyai varian, ya itu dipersilahkan. Demikian rekan-rekan untuk varian Pingo de Mel, semoga bermanfaat. Salam Fik Lover, tetap menghijaukan bumi, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.